Apabila bapak-bapak ibu-ibu mau bertanya tentang perdata misalnya, nanti kami catat. Kami akan bawa nanti ke ranahnya Ibu Ketua Pengadilan. Baik itu perdata, apa namanya itu? Agama, gunung gini, sekarang itu Pak Mara itu. Betul ya? Apalagi ada di Laguna itu. Di? Favorit sekarang lagunya itu. Apabila ada masalah seperti itu, kami catat. Ya, kami sampaikan ke yang berkompeten. Seperti itu maksud dan tujuan jurmat curhat ini. Nah, terus stresi yang paling terakhir, ya, bermanfaatlah kita buat orang lain. Begitu ya, waktu kita, ilmu kita, tenaga kita, mari kita bermanfaat. Ya, tidak usah dibeli gelar, oh orang itu hebat sekali, mending kita biasa-biasa tapi bermanfaat. Contoh, contoh ini, saudara kita atau masyarakat yang ada, kita lihat ya, habis sholat subuh itu membersihkan kota Sengkang. Saya kalau pulang sembahyang itu jalan-jalan sedikit kuliah, itu namanya, mohon maaf, bermanfaat. Tidak ada itu secara kasat mata atau kita dengar apa nak cerita, apa nak buat, tapi bermanfaat itu. Kerjanya kan cuma itu Pak. Ya, kita tidak bisa menilai. Mungkin beliau itu yang paling mulia, betul ya? Ah, seperti itu. Ya. Terus mari kita sama-sama dan tentunya berbuat amal kebajikan. Apapun bentuknya Pak, saling mengingatkan ya, membantu keluarga tak, apalagi tetangga tak. Ya, insya Allah kalau muslim itu Pak melaksanakan sunnah, insya Allah selamat. Izinkan saya berkata atas nama Israel Yusuf Lurah Sipampai. Ini sekedar saran saja, kemudian mengingat personil dari Kapolsek PP terbatas, kemudian olehnya itu di wilayah kami ini tidak ada komunikasi jumlahnya, dan ada beberapa lurah yang tidak mempunyai oleh berangkat punya pendidikan imas. Orangnya itu kami mohon kepada Bapak Kapolres agar kiranya kalau bisa kemudian ditambah personilnya Kapolres TP, supaya setiap kelurahan dia mempunyai pendidikan imas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka marilah kita bersama-sama tokoh masyarakat pendidik agama, para ketua RT, kepala lingkungan, Pak Lurah, untuk menjaga stabilitas Kaktimas di Kabupaten Majo ini, untuk menjelang pemilihan caleg bupati dan wali kota gubernur presiden. Maka dari kita harus kita bersatu untuk menjaga stabilitas keamanan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan.
itu. Kemudian juga saya minta kepada kerjasamanya Pak Lurah RT Lingkungan untuk menjaga segala keamanan ini supaya rumah kos dan kontrakan itu kita bersama Bapak Timas Babinsa untuk turun mencek itu. Karena ini saya lihat sudah banyak yang kontrak kos tidak pernah melapor kepada RT ini itu. Dan kami juga selama ini Bapak Kapolres memakai istilah tidak 10. Kalau kasus ini kita duduk bersama menyelesaikan supaya jangan sampai ke Polsek Cipe ke Polres, kalau bisa diselesaikan maupun persoalan besar atau kecil. Kalau memang tidak bisa diselesaikan baru kita lanjut ke Polsek Cipe Polres itu. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya iakan, saya taruh di Polsek Cipe berapa kota? 16 orang. Berapa jiwa? Tempe berapa jiwa? 50. Anggota Polsek Cipe 16 orang. Kecamatan Tempe 57.000 jiwa. 57 orang melayani, 16 orang. Pak Kogi nak cerita apa? 16 orang ini Pak dibagi 30 atau 3000. Itu mian layani kini. Jadi satu hari itu maksimal berapa orang? Kalau dia naik piket 4 orang piket. Ya, totalnya 5. Jadi satu kali jam kerja Pak kan enggak ada liburnya. Kurang lebih 6 orang sama Kapolsek. Nah layani 57.000 jiwa. Ini nah jawab. Betul enggak? Makanya dari awal saya sampaikan, tolong sampaikan ini pesan yang akan tipas Pak Kapolres. Misalnya ada Pak Ustadz di sini, ambil baik. Mari kita laksanakan nilai-nilai agama kita, sunnah-sunnah Rasul. Itu. Insya Allah itu jalankan tipas. Betul ya? Ada Pak Guru di sini, sampaikan lagi begitu. Itu namanya membantu TNI Polri. Ya. Bisa dipahami di? Jadi saya ulangi lagi tadi pertanyaan yang sama, saya akan memaksimalkan dengan metode-metode yang ada. Ya. Kemarin ada saya kasih keluar surat perintah, saya tambah personil di Tempe satu orang Pak, satu orang ji. Itu lagi nah, panjamin doa anak Pak Kapolsek. 5 bulan berdua berdapat satu. Betul. Ya. Karena kami juga di Polres itu Pak terbatas sekali ya siap. Andi Hardiansa, Magister Hukum. Ya, ini senior juga, sama-sama anak Purnawira Polri. Beliau menyampaikan sekarang tahun politik, betul. Ya, tahapan pemilu sudah berjalan Pak. Batas pendaftaran, tapi ada caleg sini. Syarat pendaftaran untuk caleg legislatif ya. Sampai dengan tanggal 14 ya 14 Mei ya. Untuk itu yang mau caleg hari ini bikin KSKCK cepat ya, karena hari ini juga pengadilan tutup, besok libur ya. Nah tadi ada pertanyaan, intinya di tahun politik ini melalui unsur pemerintah, baik itu TNI Polri maupun pemerintah daerah setempat, mari kita sama-sama menjalankan tipas. Ya. Beda di partai Pak, tapi satu tujuan Pak. Ya. Jangki di situ, mohon maaf, nanti kita yang menjadi, apa namanya itu, biang lala atau... apa namanya masuk di unsur-unsur yang melakukan nanti tindak pidana seperti itu, baik itu kegaduhan di tengah masyarakat maupun di kelompok-kelompok tertentu ya. Dan tugas Polri TNI ini Pak, TNI Polri ini di tahun ini berat sekali sampai dengan
pemilu presiden nanti. Perang. Saya sekedar memberi saran, mungkin bisa dari pihak kepolisian mengadakan patroli. Kalau sudah di atas jam 12 malam, sudah agak rawan kalau ada perkumpulan. Kegiatan itu kami sudah lakukan dan laksanakan, dan itu wajib. Saya selaku Kapolres Wajo di sini ada namanya patroli bulu laik. Itu kegiatan itu dilaporkan jam titik kosong-kosong. Jadi kalau ada personil melapor di luar jam itu, Pak, ditolak itu sistem. Tidak bisa main-main. Hanya memang saya akui keterbatasan personil itu. Mungkin patroli di nah panggil ki makan-makan. Ini kan anggota juga ini kalau malam itu. Ya apa namanya ini? Ya RTH. Ada temannya situ ngopi-ngopi. Nah, makanya nanti Bu siapkan ke situ kopi-kopi tak. Biar apa namanya fokus ke jet. Nah, di sini juga ada kanit patroli Sabara. Nah ini. Kasat Sabaranya biasanya ikut. Juga ada KBO Lantas. Ini dua orang ini, dua personil ini, inilah yang menggerakkan anggota Polres, Pak, Ibu, untuk melakukan patroli. Ya selain lain-lain kasatnya ya. Dan juga Kapolsek Tempe melakukan itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan melalui forum yang baik ini, ya, melalui channel TV Sutra Kabupaten Wajo, saya selaku Kapolres Wajo dan Bapak Dandim, ya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Wajo, khususnya Kecamatan Tempe. Sampai detik ini Kamtipmas masih bisa dapat kita jaga, ya. Terakhir dari Kapolres, silakan hubungi kami. Ya, jangki malu-malu, jangki sukan-sukan, silakan datang ke kantor polisi. Apapun masalah tak, ya, apapun masalah tak, datang ke dulu. Nanti apabila tidak bisa dibuatkan laporan polisi, ada namanya laporan aduan. Nanti kita kemas. Yang jelas kami siap melayani. Apapun Pak, ya. Contoh-contoh ya. Di kelurahan ini Pak, sesuai dengan data kesehatan ada terindikasi pengidap penyakit menular misalnya TBC. Enggak apa-apa Pak, seri. Ya. Nanti kita komunikasikan dengan baik. Ya. Itu contoh saja ya. Selain daripada tindak-tindak pidana atau kriminal. Karena pada intinya kami dari Polri menjaga Kamtipmas itu Pak. Ya, bukan semata-mata penegakan hukum. Seperti itu ya. Oke. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Ya, sehat-sehat di semua, selamat di semua, salam hormat buat keluarga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.